boleh makan. Makan-makan sendiri. Tempe. Wait, ada tempat gak sih? Chan. Kak Yoka, hai. Tempe goreng ya guys, pakai cabai rawit. Makan dulu. Makan dulu, Mak. Kumpulin tenaga. Lapar abis. Cewek barbar. Tahu. Ini dibawain sama mereka semua, guys. Makanannya. Yep. Gak pada mau naik. Tergantung panggilan Mak Janet lah. Kalau Mak Janet bilang cucu, aku ke cucu. Eh cucu, cucu, cucu. Jan. Aku tergantung Mak Janet lah. Kalau Mak Janet bilang datang, datang. Enggak. Makan? Kumpulin tenaga dulu, Mak. Ini cabenya yang gak pedes atau mulut gue terlalu jahanam sih, guys? Kayaknya mulut aku deh yang jahanam ya. Apa, cabai rawit pun gak pedes gitu loh. Nah, ini baru pakai bubuk cabai baru mantul. Tahu-tahu isi. Wah. Cabainya cabai bubuknya baru enak kan? Cabai rawit nggak ada. Nggak sepedas ini. Nggak sepedas ini. Pengalaman gue ke Hong Kong pertama kali 24 tahun yang lalu. Kalau nanya arah
dengan nyelek-nyelek mbak-mbak yang berbahasa Jawa. Percayalah, iya benar. Benar. Kemarin pun kita banyak orang Indo di sini, guys. Ramah-ramah sih mbak-mbak ya. Jadi kalian jangan nanya sama apa orang-orang lokal di sini, orang Hong Kong judes. Nyarinya mbak-mbak. Mereka bilang, "Oh iya, pasti dibantuin." Benar. Makan apa? Makan tahu, sayang. Makan tahu. Tau ngoy. Itu udah gak jetek. Aku tuh parah banget guys, jeteknya bisa sampai seminggu lebih. Aja ngapain di Hong Kong? Nyari engkok-engkok. Tadi ada engkok-engkok guys. Rempeyek. Cie, wani juga. Ni wan, wani, ni yang. Cie cowok yang gantung kemarin dong. Duh, kok gatel. Padahal keramas nggak sih? Keramas nggak sih guys? Tadi kok makan siang gak sih? Oh makan siang sama nasi kan? Nasi ati sama ayam. Terus dessertnya strawberry. Ini makan malam. Belum pulang. Kalian lebih tahu daripada aku ya. Kacau gimana tuh seragam. Ini bukan seragam, ini piyama. Piyama bisnis kelasnya United. Kami project ya udah. Nah kayak begini baru ada tenaga nih guys. Tadi lemes banget. Ini aku review ya. Karena aku udah lama gak review. Enggak.